Oke sobat muda, di mana saja berada, mari kita melanjutkan perjalanan sobat. Masih dengan hujan. Oke sobat muda, di mana saja berada, mari kita lanjutkan perjalanan sobat. Sekarang kita lewat sebelah sini sobat ya. Masih tetap enggak sobat? Lewat kotanya aja lah ya. Ini ya. Ini bisa lewat busi-busi ke sana lah. Oh, sobat muda di mana saja berada? Wuhui, mantap sobat. Hujan-hujan kita nge-vlog sobat. Wih, itu kenapa tuh? Pak polisi. Resek ya kali, mantannya sesak tuh ya. Mantannya sesak kali itu. Wih, banjir sobat, sini nih. Wow. Wohohohohoho. Wih, sis. Gimana nih kecepatan mobil aku, kasih ini. Orang itu kecepatan mobil aku, nggak apa-apa lah ya. Aku sempat udah di mana saja berada. Oke, sempat udah di mana saja berada. Kita ngevlog pagi-pagi cepat. Hujan-hujan cepat. Pakai YCam mod mix eksternal cepat. Kita beli bekas cepat. Beli bekas ya untuk ngevlog aja lah yang ada mic eksternalnya buat biar kalau hujan kayak gini suaranya jelas, tapi ya ribet ada kabelnya kayak ini sobat lah, ribet banget ya kan ada kabelnya kayak ini sobatnya. Kita sekarang pakai dua kamera dulu sobat, yang di depan tuh yang menghadap sini nih, menghadap saya nih, pakai SGCam C100 Plus. Yang di atas ini yang menghadap ke jalan sana pakai YCam mod mic eksternal, YCam basic sobat. Beli second kita dipakai buat ngevlog sobat. Oke sobat ya, kita lihat di jalan-jalan di sini macetnya kayak apa. Nggak tahu nih gambarnya bagus nggak ya, YCam basic udah saya update softwarenya nih, tadinya 1.2.13 softwarenya ya, 1.2.13 saya update ke 1.5.12 duh. Yang masih lamanya ya 1.2.13 versi barunya 1.5.12 tapi ininya berubah sobat. Tadi kayaknya di fisiknya, di fisiknya kan serinya kan Z23L ya, fisiknya Z23L, tapi softwarenya jadi Z22L. Waduh, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Nggak tahu nih gambarnya bagus gak nih, ngerekam kayak gini, hujan-hujan ya kan, cahayanya kurang ya kan. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Hujan ya sobat ini ya. Wah udah lengang nih. Kalau mungkin tadi jam 6:30 rame sini kali. Ya macet ya. Hujan sih. Sekarang udah lengang kali ya. Oke sobat muda di mana saja anda berada. Mobil vlog bersama The IKRF. Sekarang jadi ngedit-ngedit nih. Padahal malas buat ngedit aku lu. Kan sekarang videonya ada dua nih. Kita nyoba ya. Nyoba ngedit gimana nih? Bisa nggak nih? Kalau nggak bisa ya sudahlah. Dua video dijadiin satu coba-coba. Bisa nggak coba ya? Kita nyoba lah ya. Pakai capcut atau pakai power director ya.
banget. Wih, mobilnya keren banget tuh warnanya tuh. Ekstrim warnanya tuh, keren. Masih nih ya, lagi hujan-hujan sobat ya, ngevlog ya. Iya kan sobat? Lagi hujan-hujan ngevlog ini, asik hujan nih. Terminalnya ini, terminal nih. Terminal Indramayu. Wah, mobil udah nggak boleh parkir di situ lagi tuh. Wah, kayak gini sobat keadaannya. Oh, terminalnya banjir juga tuh. Oke, udahnya udah mau hujannya udah mulai reda nih. Mobilnya udah tidak macet lagi. Mungkin udah barang antar anak sekolah ya, udah pada pulang ya. Udah lah, nggak mau ngalah. Elep tuh lah. Elep. Aduh. Elep. Kita lewat mana sobat nih? Kita akhiri video sampai mana nih? Akhiri video sampai mana sobat? Oh, mau bensin tuh. Rame ya. Akhirnya sampai asrama haji aja sobat ya. Yuk lihat asrama haji lagi yuk. Hujan-hujan tuh gimana tuh, banjir apa enggak yuk. Gila ya. Woi. Oh, help ya tadi ya. Wah ini sobat nih. Bentar. Oh jadilah. Mau asrama haji. Malas beloknya di sini lah. Mengatet juga sana tadi tuh. Banyak mobil berderet. Wah, sampai Indomaret aja lah sini ya. Nanti kan dikira parkir mau buka Indomaret, tukang parkirnya udah seneng katanya. Enggak, Mang. Sebentar aja gitu. Matiin video doang gitu ya. Iya kan? Sini kan Indomaret ceblok nih, sobat nih. Ini ya. Ini sobat Indomaret ceblok nih ya. Ada Mixu depan tuh. Mixu depan tuh. Nah, kita cuma matiin video aja sini, sobat. Nah, sobat ya. Kita matiin video aja sobat. Terima kasih banget sobat sudah menonton videonya The IKRF. Terima kasih banget sobat sudah menonton videonya The IKRF.